Oke, halo cuy, balik lagi di channel Human Hai. Aku nggak tahu ini apa ya, tapi nggak bisa dipencet loh. Ini kan tulisannya roda emas, tapi nggak bisa dipencet. Oh, ternyata di sini harus update dulu. Ini aku bakal update ya tuh. Update-nya 83 MB tadi, ya kan? Ini aku update dulu. Pantesan tadi ku pencet-pencetku nggak muncul. Ternyata harus update. Oke, update-nya udah kelar. Ini aku bakal install langsung ya update-nya. Ini aku update di tab-tab. Kalau di Play Store nggak tahu sih udah ada atau belum. Soalnya aku nggak pakai Play Store, pakainya tab-tab. Nah, ini ya login pertama. Oh, update-nya sekitar 7, nggak sampai 1 MB. Tadi ya kan, cuma 773K. Berarti nggak sampai 1 MB di dalamnya. Ini namanya, oh ini. Nanti dapat apa ini? Roda emas. Aku mau sih nonton iklan sih, soalnya dapat peti kejutan. Karena aku yang cari peti kejutan ya. Hadiah utamanya 1.500 sama 100. Di sini ada daftar pemenang jackpotnya juga ya. Di sini ada peraturannya, tapi peraturannya ini keren banget soalnya bisa goyang-goyang. Ini bisa buat hiburan juga ya. Kalau yang bosen bisa baca peraturannya sambil goyang-goyang kayak gini. Guys nonton. Oh. Kalau itunya masih sama kayak gini. Tapi iklanku nggak ada tapi. Perasaan tadi harus nonton iklan deh. Mayan dapat set ya. Oh, masih ada iklannya. Oke, aku udah selesaiin semuanya ya. Tapi aku nggak sambil rekam soalnya hadiahnya ya cookies-cookies sama shirt-shirt dikit. Berarti per hari 5. Aku penasaran ini apa sih? Entah, untuk membuka celengan nggak? Aku nggak tahu itu apa ya. 2.960 pemain bergabung dengan draw ini. Tapi belum ada yang dapat. Di sini ada total pemenangnya ya. Di sini belum ada. Oke. Cobain. Nah, akhirnya dapat roll yang agak fungsi dikit ya. Serip. Soalnya tadi dapat swiper tapi nggak kepake swipe-nya sampai akhir. Ada tem assassin, ada spy, ada cupid, ada kaito. Takut aku putih, pink. Gak ada PC ya kan? Posternya kenapa sih? Ini putih pink kesini tadi ya. Waduh, kukira putih tadi yang ngekill, malah putih mati. Aduh, aku lupa ada spy. Harusnya aku kejar dulu. Itu tadi putih ngekill, tapi malah putih mati. Otot teks mayatnya di mana bang? Luar toilet ya. Di lampu kah? Gua masih di ini ya.
Gua masih di kantor, habis benerin komunikasi ya. Gua masih di kantor, habis benerin komunikasi gitu aja. Skot kah? Gak ada. Perak lewat juga. Bukan perak itu. Hijau roll apa? Hijau roll apa? Hijau roll apa? Kok si Ungu tahu aku ngekill ya? Entahlah. Hijau sepa hijau. OMG. Aduh, kepakar semua deh. Kenapa sih Neza ketika aduh, Nezanya kenapa gak kasih keterangan? Ada yang nuduh, kasih jawaban lah. Gak bisa ngomong kah? Kalau aku cheater, aku tahu temanmu siapa, langsung kukil dua-duanya. Ada anjir. Dia di dekatnya. Bilang aja kamu bodoh. Jadi jangan bilang-bilang cheater. Kalau kamu ngakuin bodoh, bilang aja. Ketika ada orang lebih jago dari kamu dikatain cheat, berarti kamu bodoh. Kayak menteri aja ya. Nah, emang faktanya kayak gitu. Nuduh cheat ya berarti kamu bodoh. Justru siapa yang menang kalau begitu? Gue tanya siapa yang menang. Ini karena keberuntungan. Karena kebetulan Nezanya blunder. Kata-kata beruntung dipakai, cok. Setidaknya aku menangnya bukan beban lah ya. Menang mati itu menang beban. Dan gak nuduh cheater juga. Kamu nuduh aku cheater, terus aku balikin katanya. Kata cheater dipakai itu oleh orang bodoh, begitu kan? Yang salahnya di mana coba? Ya, yang salahnya di mana coba? Aku bilang cheater dipakai oleh orang bodoh. Yang salah di mana coba? Aku tanya yang salah di mana? Cheater dipakai oleh orang bodoh, yang salah di mana coba? Nih. Cheater dipakai oleh orang bodoh. Kata-kataku yang salah di mana coba? Biasanya sih yang nudut-nudut cheater pengalaman pakai gigi. Coba cek akunnya. Tuh kan, aku juga udah curiga. Yang biasanya pakai cheat, yang nuduh-nuduh cheat itu pengalaman pakai cheat tuh. Tuh kan, pantesan ketika aku bilang cheater cuma dipakai oleh orang bodoh, ya dia marah. Emang dia pakai cheat, jadi dia sadar diri. Akunnya akun baru. Dia yang pakai cheat, aku yang dimarahin, aneh. Emang agak lama.